Hai guys, welcome to Bakul Bumbon Part. Kali ini aku mau kasih kalian review kelengkapan-kelengkapan CB made in Nganjuk, asli buatan Nganjuk sendiri. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan like. Kalau ini bermanfaat buat kalian, jangan lupa di-share ke teman-teman kalian. Oke, kali ini aku mau kasih kalian review. Ini tuh ring mesin. Cara pemasangannya dilas di rangka. Jadi satu set itu dapat dua ini yang panjang sama dua ini yang pendek. Contoh pemasangannya kayak gini. Jadi ini aku juga pakai. Ini dipasang di sini buat yang kecil. Tuh. Buat yang panjangnya ini dipasang di bagian bawah ini. Oke, dilas ya. Fungsinya biar mesinnya tidak getar. Jadi dikasih ring mesin, oke? Yang kedua, aku mau kasih review bos-bosan jagang. Jadi satu setnya itu dapat kayak gini. Ini bos jagang tengahnya. Bahannya tebel, ini recommended juga. Ini nanti dilas di jagang tengahnya. Buat kalian yang gak mau ribet, juga boleh langsung saya elaskan, saya tatakan di sini. Oke. Okay. Dapat bos pedal rem. Jadi buat kalian tak kasih tahu, ini bos pedal remnya tebel banget. Aku juga pakai yang model ini. Terus dapat ring jagangnya 2 biji sama as jagang tengahnya. Ini modelnya dread-dreadan, kalian bisa lihat kan. Kalian mau beli ecer boleh, mau ambil set gini lebih enak. Ini jagangnya nanti anti hoyak-hayik, anti oplok-oplok. Okay, next. Aku mau review lagi pangkon plat nomor depan. Ini juga made Nganjuk. Aduh. Ini juga recommended banget. Bahannya tebel, kokoh. Juga pengerjaannya rapi. Kalian bisa lihat sendiri. Aku kasih contoh pemasangannya. Nah, ini aku tuh juga pakai yang kayak tadi. Kalian bisa lihat. Jadi dipasang di CB itu kelihatan rapi kayak gini ya. Ini aku pakai skok Ninja RR. Jadi nanti bisa disesuaikan, kalian mau pakai skok apa, tinggal bilang, nanti dibuatkan. Benar-benar rekom banget. Okay, next. Selanjutnya aku mau kasih tahu tempat aki trepes model Nganjuan. Ini tuh beda yang punya tetangga sebelah. Ada kan ya yang plat tempat akinya model kayak ini tapi kurang rapi. Kalian bisa bedakan sendiri. Masalah harga jangan khawatir, jangan takut kemahalan. Jadi kalian bisa request berbagai motif sesuai keinginan kalian. Jadi aki kalian bisa lebih rapi, tidak bedundung. Bedundung. Juga ini aku ada tempat kunci
di biasanya ditaruh di bawah rangka. Ini ada udah ada murnya. Udah PNP, ply and pluck atau tinggal pasang. Oke, guys. Cukup kali ini aku kasih review. Semoga bermanfaat buat kalian. Terima kasih yang sudah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.